Takar Musa dan BSAT Jawa Timur. Ini yang mencoba menggeret pemasaran pribadi menjadi pemasaran. Jadi pembahas medsos itu seakan-akan sebagai akal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hari ini tanggal 15 Maret 2022 sore sekitar jam 2 mengadakan pertemuan antara PWNU, PN Takar Musa dan BSAT Jawa Timur. Kami menghimbau semua pendekar, semua perguruan silat baik di Takar Musa, BSAT maupun yang lain-lain, mari kita jaga kerukunan. Mari kita meningkatkan profesionalitas. Upayakan kalau juara bukan juara gelut di acara-acara kampungan, tapi menjadi juara internasional. Menjadi atlet yang juara nasional, atlet yang juara internasional. Insya Allah manfaatnya lebih banyak. Dan mari bareng-bareng kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musuh kita adalah orang-orang zalim. Musuh kita adalah mereka-mereka yang mendolimi negara kita. Kepada mereka, kita bareng-bareng lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada dulu-dulu semua, bahwa antara Takar Musa dan Satradia itu tidak pernah ada masalah. Kalau punya ada masalah, itu karena kan oknum-oknum tertentu yang mencoba menggeret permasalahan pribadi menjadi permasalahan antar organisasi. Terlebih, antara Takar Musa dan Satradia ini sebenarnya tujuan sama, selaras. Untuk mencari sang kolik, mencari sang mudara yang hidup bertata di dalam. Karena itu sebagai sesama anak bangsa, sebagai sama-sama yang bersanad kepada Pak Yayasan Masyari di Kebundeng, mari kita jaga kerukunan antara Takar Musa dan persaudaraan setia kita. Indahnya bersilaturahim. Kali ini, silaturahmi anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dan anggota Takar Musa beserta pengurus PBNU Jawa Timur pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022 di kantor PBNU, Jalan Masjid Agung nomor 9, Surabaya, terkait kejadian di Banyuwangi. Dalam acara ini, hadir pengasuh pondok Pesantren Bumi Solawat, Sidoarjo, Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Marsuki Mustamar MAG, Perwakus Jawa Timur, Kang Mas Henry Sugeng, Humas PSHT Pusat, Kang Mas Bagus Rizki Dinarwan, LHA PSHT, Kang Mas Sutrisno Budi, Sekretaris Takar Musa Jawa Timur, Bapak Solahuddin, beserta pengurus. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk organisasi persaudaraan setia hati Terate yang kita cintai dan kita banggakan ini. Salam dari
Aster ae, ora ono kamulyan, tampo paseduluran. Ini situasi pandemi, banyak orang kehilangan akal sehat di dalam memandang masalah. Karena faktor belum. Yang kedua, medsos itu saya datang sebagai agama baru di era sekarang. Di budaya tabayun tidak ada sekarang. Di kita tidak perlu mencari yang salah dan yang benar. Ini harus kita sikapi dengan kearifan. Ini kader-kader kita, anak-anak kita, sama yang orang NU ini. Yang malu adalah saya. Dia yang biasa kreatif, sama-sama NU-nya. Waktu